Guys, sudah subscribe belum guys? Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you guys. Halo, welcome back to Indoreact. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini. Selamat datang di Indoreact. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin, rabbal alamin. Di pagi hari ini, untuk pembuka hari ini, aku akan reaction Datuk Siti Nurhaliza lagi. Tapi ini berbeda, kali ini videonya sepertinya menarik banget. Karena ini dia featuring dengan Whitney Houston ya. Wah, ini video yang sangat rare banget ini ya. Sangat jarang banget ini, Datuk Siti Nurhaliza featuring dengan Whitney Houston. Nah, ini judul lagunya adalah Memories. Tapi aku nggak tahu ini lagunya Whitney Houston atau memang lagu mereka berdua ya. Karena kan setahu aku Whitney Houston sudah meninggal. Aku juga baru tahu kalau Datuk Siti ini sudah pernah featuring dengan Whitney Houston ya. Nah, jadi aku penasaran banget untuk melihat video yang satu ini. Langsung aja ya, kita lihat bersama-sama ini Datuk Siti Nurhaliza featuring dengan Whitney Houston, Memories. Yuk. Nah, di mana ini? Wah, ini pada tahun Whitney Houston. 2012, okay. Musik telah kehilangan salah seorang penyanyi. Oh iya, 2012 dia meninggal ya. Whitney Houston. Malam ini kita amat bertuah karena akan berpeluang mendengar lagu ini. Okay. Dan akan dipersembahkan secara amat unik sekali. Oh, di mana? Dan kita semua akan sama-sama menyaksikan sejarah. Kerana persembahan ini merupakan satu kolaborasi antara Datuk Siti Nurhaliza dan penyanyi yang menjadi inspirasi bagi dia. Oh, rame ya. Gila. Houston. Presenting Memories. Memories. Oh, wow, flashlight-nya nyala semua. Oh, diputarkan video kayak gitu ya. Wah, wow, main flashlight semua, gila. Keren. Wah, itu Datuk. Wow, wow. Rame banget yang nonton. Teriakannya kenceng banget. Gila. Asik. Bagus juga ini MV-nya ya. Wah, MV-nya ini kelas internasional ya. Ini lagunya siapa? Aku soalnya jarang juga denger lagu Whitney Houston ini, jadi aku gak terlalu hafal lagu-lagunya Whitney Houston. Asik. Wah, gila flashlightnya bro. Rame banget ini, gila. Suaranya Datuk Siti Nurhaliza juga mantap ya. Wah, mulai powernya keluar, tekniknya keluar. Wah, rame banget. Kayak di stadion ya, kayaknya di stadion ya. Teriakannya.
Mantap juga. Asik. Oke. Mantap. Asik. Wow. Gila. Suaranya kalau semua dua-duanya dahsyat. Asik. Wow. Mantap betul. Yonder Music Present. Morris, Whitney Houston, Dato Siti Nurhaliza. Ini kayaknya yang bikin MV orang bule ya. Sick Produce, CK, Adam Kidron. Kelasnya, Aubrey Suito ternyata musik produsennya. Tuh, Adam Kidron. Orang bule kayaknya ya, karena ini apa namanya, video-video live orang bule itu, orang barat itu kayak gini keren. Oke. Okay. American Production Team. Oh, ternyata ada tim dari Amerika juga ya. Space Boy Studios. Oke. Ini dua raksasa saling bergabung, raksasa dari Asia, raksasa dari belahan dunia Amerika. Jadi keren banget ini performnya Dato Siti Nurhaliza ini, walaupun Whitney Houston-nya hanya di dalam video di atas panggung tadi, tapi soundnya tadi enak banget. Soundnya enak banget, MV-nya keren banget, gabungan suara mereka juga power banget ya, gila ini. Mantap lah untuk perform ini, thumbs up ya. Jadi terima kasih untuk yang sudah suggest video ini video keren banget. Dan aku ingatkan sekali lagi kepada teman-teman semua bahwa aku punya channel baru namanya Meet Anton. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, tolong bantu subscribe dan tolong bantu support channel baru aku itu ya. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini aja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini, dan akhir kata peace, love and stay from Indonesia. Ciao.